Kami dapati ramai yang agak keliru berkenaan fungsi pindaan amount bagi pengeluaran IC NAC, di mana kebanyakan dari anda yang tersalah tarik amount pengeluaran semasa membuat pindaan di IC NAC online. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi, kali ini kami akan berkongsi dengan anda cara yang betul untuk membuat pindaan amount tersebut. Semasa anda mengisi borang pindaan di bahagian amount dimohon nanti, ada beberapa perkara yang anda perlu ketahui seperti amount pilihan terdahulu, amount pilihan keseluruhan dan amount pilihan baru. Untuk amount pilihan terdahulu ini adalah amount yang anda pilih semasa mula-mula membuat permohonan. Manakala amount kelayakan keseluruhan pula adalah kelayakan keseluruhan anda bagi pengeluaran IC NAC mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh KWSP berdasarkan bagi akaun satu anda. Sebagai contoh, ahli KWSP ini telah membuat kesilapan semasa memohon di mana dia telah memilih pengeluaran sebanyak RM50 dan kelayakan maksimum yang boleh dikeluarkan adalah sehingga RM10,000. Jadi, ahli ini dia bercadang untuk keluarkan maksimum sebanyak RM10,000. Maka di bahagian amount pilihan baru, dia perlu tarik amount kelayakan sehingga maksimum iaitu RM10,000. Antara kesilapan yang ramai lakukan adalah mereka tolak dari amount semasa mula-mula memohon. Contohnya, dalam kes ini, ahli sepatutnya tarik sehingga RM10,000 dan bukannya RM9,950. Untuk lebih penjelasan lagi, berikut adalah panduan cara membuat pindaan amount yang telah dikongsikan oleh pihak KWSP melalui laman Facebooknya. Jadi, berdasarkan kepada contoh yang diberikan ini, anda perlu gerakkan penunjuk yang berbentuk bulatan oranye ini mengikut amount yang ingin anda keluarkan dari kedudukan amount yang dipilih semasa anda mula-mula memohon. Dan pastikan amount yang dipilih tadi adalah betul. Sekiranya anda menghadapi kesulitan untuk menggerakkan penunjuk bulatan kuning tersebut, anda boleh juga klik pada simbol tolak dan tambah dan laraskan mengikut amount yang ingin anda keluarkan. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ketahui sebelum membuat pindaan jumlah pengeluaran IC NAC tersebut, iaitu pindaan amount hanya boleh dilakukan sekali sahaja. Ahli yang ingin membuat pindaan pengeluaran hanya boleh menambah jumlah permohonan pengeluaran tertakluk kepada jumlah maksimum kelayakan semasa anda. Dan sekiranya anda telah memohon amount kelayakan maksimum semasa permohonan asal dibuat, tiada lagi pindaan amount boleh dilakukan. Berkenaan dengan pembayaran pula, dijangkakan permohonan pindaan anda akan diproses dalam masa 5 hari bekerja. Manakala, perbezaan amount yang telah anda pinda akan dibahagikan secara sama rata berdasarkan baki bilangan pengeluaran. Contohnya, sekiranya anda meminda amount tambahan sebanyak RM5,000 dan jika anda masih lagi mempunyai baki 5 bulan untuk dibayar, maka tiap-tiap bulan anda akan memperoleh tambahan RM1,000. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkaitan IC NAC, anda boleh hubungi talian hotline khas IC NAC seperti yang tertera ini. Kami di sini mendoakan supaya permohonan anda berjaya. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai info-info menarik dan tutorial terkini. Cheerio!